Lebih 200 peneroka Felcra terima geran hak bilik tanah. Antara paparan berita dari Negeri Sembilan. Sulaiman Muhammad Safwan ada perinciannya. Silakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. 213 peneroka Felcra Bayai, Mukim Serting Ulu di Jempol telah menerima geran hak milik tanah masing-masing. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, penantian pemilikan geran hak milik itu berakhir selepas 40 tahun peneroka mengusahakan tanah tersebut. 89 hak milik lagi membabitkan peserta asal yang telah meninggal dunia akan diselesaikan secara berperingkat setelah urusan berkaitan perintah pusaka kecil selesai. Oleh itu saya berpesan agar tanah yang telah diusahakan sejak sekian lama, hasil penat lelah dari muda hingga kini, agar tidak dijual dengan begitu mudah dan perlu dikekalkan menjadi hak milik keluarga. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan hak milik Felcra Bayai Mukim Serting Ulu di Jempol. Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Sembilan menyambut ulang tahunnya yang ke-100 pada Jumaat. Majlis minum petang yang diadakan di Dewan Pekerti Seremban itu turut dihadiri Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Dr. Wan Ismail. Tuanku Aisyah Rohani dalam titah ucapan menzahirkan ucapan tahniah atas pencapaian Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Sembilan dalam menganjurkan pelbagai program di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini termasuk anugerah yang diterima daripada pengiktirafan projek Kitar Semula, penganjuran perkhemahan antarabangsa Centenary Camp di Kuala Pilah serta sumbangan bakti kepada komuniti setempat. Adalah menjadi harapan beta agar Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Sembilan terus cemerlang dalam semua bidang, terutamanya dalam aktiviti kemasyarakatan. Beta sentiasa mendoakan agar semua ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia, terutamanya Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Sembilan, untuk terus kekal bersemangat dan diberikan kejayaan dalam apa jua usaha yang dilakukan. Persatuan Squash Negeri Sembilan, PSNS, berhasrat untuk menjadikan negeri ini sebagai hub latihan dan perkembangan sukan squash di Asia Tenggara. Presidennya Tunku Zain Al-Abidin Imni Tuanku Muris berkata, dengan kemudahan dan fasiliti gelanggang yang dimiliki Negeri Sembilan, ia mampu menjadi tarikan antarabangsa untuk dijadikan sebagai pusat latihan dan pertandingan. Kita ada ramai orang yang nak datang untuk buat training dekat situ, dan kita ada banyak orang yang nak buat tournament dekat situ. So sebab itu pemain-pemain Negeri Sembilan dapat sangat banyak exposure. Dapat peluang untuk main dengan atlet-atlet daripada seluruh dunia. Beliau juga berhasrat untuk melahirkan lebih ramai atlet muda berbakat melalui program latihan dan pembangunan PSNS selain memberi fokus mempersiapkan atlet menjelang Sukan Olimpik 2028. Tunku Zain Al-Abidin berkata demikian selepas menjayakan program podcast dan siaran radio Negeri FM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Sulaiman langsung dari Negeri Sembilan.